Pemirsa, kita lanjutkan acara kita masih ada penegak hukum yang belum kita tanya Komjen Sutarman, Kabareskrim Mabes Polri mewakili Kapolri malam ini termasuk yang dianggap oleh Pak Mahfud tadi lebih rusaknya di sini. Makasih <tuh> uh, <tuh> <tuh>. terima kasih saya kira apa yang disampaikan tadi termasuk di antara yang terakhir adalah Pak Mahfud tentang penilaian terhadap aparatur penegak hukum. Saya kira saya sebelumnya sudah menganalisis ada lima kalau disebutkan oleh Pak Bambang tadi adalah epicentrumnya atau akar masalahnya kenapa orang melakukan korupsi. Saya akan urai satu-satu Pak -satu Termasuk di antaranya adalah aparatur penegakan hukum ini juga. Karena penegakan hukum itu akan menyangkut uh, sistem hukum itu sendiri, kemudian instrumen hukumnya, aparaturnya, dan uh, sistemnya. Yang pertama, saya, saya menilai bahwa kita sepakat korupsi itu adalah harus kita berantas bersama. Dan uh, mengapa orang itu melakukan korupsi? Yang pertama memang tadi juga disebutkan oleh Pak Basri, adalah pelaku korupsi itu mentalnya buruk. Mental ini saya kira nomor satu. Oleh karenanya, saya kira bagaimana memperbaiki mental ini adalah... Mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan agama, pendidikan seluruhnya akan berpengaruh, berpotensi untuk membentuk mental yang baik. Saya kira kedepannya seperti sana. Yang kedua memang uh, orang itu memiliki kekuasaan. Tadi disebutkan sejak tahun 1887, Lord Acton juga sudah mengatakan bahwa power tend to corrupt. Atau absolute power tend to corrupt absolutely. Itu sudah sejak tahun 87, dan itu masih relevan tahun 1887, dan sekarang masih relevan. Sampai sekarang, seseorang yang mempunyai kekuasaan yang absolut maupun kekuasaan, dia cenderung untuk melakukan korupsi. Lalu bagaimana supaya orang yang mempunyai kekuasaan tadi tidak melakukan korupsi? Tentu ini harus dibangun sistemnya yang benar. Oleh karenanya tadi seluruhnya saya kira itu ada, uh, ada harus dikarap secara komprehensif bersama sehingga apa yang tadi sudah didiskusikan ini ada satu cara atau jalan keluar untuk mengatasi. sistem juga ya disampaikan tadi mulai dari sistem pembayaran selama orang masih ada ketemu antara wajib bayar dengan pemungut selama itu juga akan terjadi kolusi dan terjadi korupsi. Tetapi kalau sistem itu kita rubah dan cara orang membayar itu tidak ketemu dan ini mungkin yang sedang kita bangun adalah EKTP mungkin kita bisa dompleng di sana menjadi identity card, single identity card di situ memuat kekayaan, memuat rekeningnya, memuat hartanya yang ada di situ. Suatu saat hartanya naik, kemudian negara diberikan otoritas untuk mendebet kekayaannya. Ini adalah sistem yang harus kita bangun juga untuk menghilangkan berbagai bentuk korupsi tadi. Kemudian yang keempatnya adalah pengawasan yang lemah. Kalau misalnya kita memiliki pengawasan internal, kita memiliki pengawasan eksternal yang harus kita hidupkan, termasuk pengawasan fungsi, fungsi pemimpin yang harus mengawasi ke bawah dan seterusnya, dan bawah mengawasi ke atas. Eh ini segera juga harus kita bangun menjadi satu keseluruhan dalam rangka memerangi korupsi ini. Kemudian yang terakhir adalah penegakan hukum. Penegakan hukum tadi saya sebutkan memang di sini ada instrumen hukumnya, aparatur penegakan hukumnya dan sistem hukum yang harus harus kita bangun bersama. Kita sadar bahwa begitu korupsi merajalela di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia ini, pertama kali yang disalahkan adalah lemahnya penegakan hukum. Padahal penegakan hukum itu adalah benteng terakhir dalam rangka untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya pertanyaan mungkinkah korupsi itu bisa diberantas? Harus karena korupsi itu bisa merusak atau mengkoyak sendi-sendi kehidupan bangsa yang seluruhnya harus kita atasi bersama. Ya, benar. Nah, harus kita berantas dan tergantung penegak hukumnya. Yang celaka kalau penegak hukumnya juga korup. Ini yang terjadi di negara kita. Nah, dalam hal penegakan hukum di kita, seandainya saja Polri dan kejaksaan benar-benar menangani korupsi dengan benar kita gak perlu KPK Mas Bambang besok boleh kita jadi pengacara LBA lagi Iya, ini. saya betul. beliau ini jadinya. dan saya berani mengatakan di depan Pak Bambang dan di depan teman-teman semuanya kalau polisinya hebat, jaksanya hebat untuk menegakkan hukum korupsi tidak perlu ada KPK karena kita tidak hebat dan kita memang belum hebat begitu, maka KPK harus ada dan oleh karenanya saya kira kita perlu satu-satu sinergi yang yang luar biasa untuk memberantas e, kejahatan yang yang luar biasa juga. Oleh karenanya saya kira kita harus merubah seluruh sikap mental yang dimulai dari kita, dimulai dari sekarang. Dan saya harus merubah 400 personil yang sampai ke tingkat pelosok daerah itu sesuatu yang sangat memang luar biasa. Kita lihat ke belakang sedikit mungkin beberapa saat yang lalu pasca Indonesia melakukan reformasi kemudian kita juga menghadapi berbagai bentuk unjuk rasa demonstrasi yang begitu bebas. Kita juga mendidik personil-personil Polri ini dalam waktu yang sangat instan dan itu sekarang mengawaki di beberapa strata jabatan yang melayani masyarakat. Ini juga akan menimbulkan persoalan tersendiri yang tentu akan bagaimana kita mencerdaskan me, mereka, merubah mereka mental mereka sehingga mereka harus mengikuti apa yang sekarang menjadi mau dan kehendak masyarakat. Bagaimana merevolusinya, Pak? 400 ribu orang tadi itu, sementara hampir seluruh publik itu yang berusaha dengan polisi merasa dirugikan, juga yang berusaha dengan kejaksaan. Bagaimana kita bisa mengubah semua aja itu. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ini sudah terlanjur menjadi polisi. Yang belum tentu mulai dari rekrutmen personel itu harus diawasi dari dari sekarang, dari awal. Karena pendidikan yang kita lakukan sekarang ini hasilnya adalah 10 tahun yang akan datang. Tapi sekarang ini sudah ada. Oleh karenanya kita juga membangun pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh kepala-kepala uh, kepala kesatuan yang ada di beberapa wilayah karena kebutuhan yang waktu tahun 90 897 yang lalu seperti itu sehingga ini menjadi beban organisasi dan ini yang harus kita lakukan pembinaan-pembinaan mulai dari pembinaan mental fungsi komando dan pembinaan kemampuan teknis fungsi komando juga dan pembinaan-pembinaan lain termasuk kita menghadirkan ahli-ahli dari luar kita punya disilai kita punya kerjasama dengan dengan kepolisian kepolisian negara lain. Dan kita punya kerjasama dengan institusi lain untuk membangun eh, pendidikan dan pelatihan yang sudah menjadi polri. Sehingga ada dua hal yang terkait dengan rekrutmen personil-personil polisi baru ini, kita pendidikan juga kita benahi, kemudian juga kita mendidik yang memang sekarang sedang mengawaki yang masa kerjanya mungkin masih ada puluhan tahun. Baik, sekarang ke Pak Amir. Sebagai Menteri Hukum, maaf saya taruh terakhir. Apa dari diskusi kita ini yang bisa Pak Amir simpulkan? Agar jangan sampai terjadi pemerintah legislatif yudikatif menjadi kata Aurelius Agustinus filosof Romawi kelahiran Afrika, apalah kekuasaan selain daripada perampokan yang terorganisir agar jangan jadi prabokan terorganisir. Uh, Bung Karni <tuh> dalam tiga hari ini rupanya saya berkesempatan berkumpul dengan dua 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 kesempatan diskusi orang-orang yang galau galau di hari Selasa malam dan kemudian kita mendengarkan kegalauan di Kamis malam ini. Jadi begini Pak Karni. Saya mencoba untuk tidak galau, tetapi mencoba berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu tentunya yang terbaik adalah mulai dari diri sendiri dan lingkungan sendiri, karena kalau hanya kita beretorika dan kemudian lebih seakan-akan lebih mengenal orang lain daripada diri kita sendiri, saya kira permasalahan itu tidak akan kita temukan. Jadi saya mulai dari diri sendiri. Apa yang saya lakukan sebagai Menteri Hukum dan HAM di dalam satu tahun, tiga bulan, 25 hari masa tugas saya, yaitu mencoba selalu dari hari ke hari itu belajar dan belajar. Jadi, saya sampai saat ini masih merasa bahwa saya masih belajar, sebetulnya menjadi menteri hukum dan HAM. Dan apa yang saya temukan di dalam saya me me melalui proses belajar ini adalah karena saya mencoba mengenali diri dan lingkungan saya. Saya melihat bahwa dari... Uh, Sebelas satuan kerja utama di Kementerian Hukum dan HAM itu, terutama sekali di uh, Dirjen Perundang-Undangan, di sini memang kita melihat bahwa berbagai peristiwa-peristiwa uh, korupsi ini lebih banyak orang berbicara masalah anggaran, pengadaan barang dan jasa, suap, dan sebagainya. Ternyata di dalam proses pengundangan pun juga di situ ada potensi-potensi yang bisa menimbulkan uh, terjadinya transaksi-transaksi uh, yang berciri korupsi dan ini hanya mungkin kita temukan kalau kita menjalani dan mengalaminya. Sebagaimana diketahui setiap undang-undang itu kan melalui uh, awalnya dari perumusan penyusunan pengusulan bisa juga apakah usul dari pemerintah ataupun usul dari DPR kemudian pembahasan pengesahan dan terakhir nanti pengundangan di Kementerian Hukum dan Ham. Apa yang saya temukan dari eh, pengalaman saya adalah bahwa kalau saya ingin memberikan contoh, Undang-Undang Kepali Kepalitan Nomor 37 2004. 2004 ini mengatur di dalamnya contohnya itu mengenai hak-hak jasa daripada kurator umpamanya jasa dari kurator yang berdasarkan undang-undang tadi nomor 37 2004 semula itu itu yang menjadi yang menjadi hak daripada kurator adalah ya termohon yang termohon yang dikabulkan permohonan kalau ada yang memohon pilot kemudian dikabulkan maka kurator itu menjalankan tugasnya mengelola budal pilot jadi pada tahun kemudian kita temukan ini sebelum Pak Yusril menjadi menteri tahun 98 itu ada keputusan menteri kehakiman yang kemudian mengatur sedemikian rupa sehingga termohon sekalipun termohon ya, termohon pilot walaupun permohonan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung ternyata kemudian bisa dibebani kewajiban membayar jasa kurator berdasarkan persentase dengan perhitungan budal pilot ini satu satu hal yang aneh yang sangat aneh karena seyogianya, setiap permohonan pilot yang tidak dikabulkan itu tidak ada kewajiban apapun daripada termohon kurator, eh, termohon pilot untuk membayar, membayar uh, jasa, jasa kurator, menurut saya, apalagi kalau dihitung dengan persentase yang besar, maka akan terjadilah seperti contohnya belum lama ini. Telkomsel itu hanya karena persoalan hutang 5 miliar yang belum jelas benar dijatuhkan pilot putusan pilot oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung tetapi karena dengan adanya peraturan Menteri Kehakiman tahun 98 tadi yang memodifikasi hak daripada kurator itu yang tidak hanya bisa berhak membebankan jasa kuratornya kepada pemohon tetapi juga termohon ternyata di dalam kasus Telkomsel ini walaupun permohonan itu nyata-nyata ditolak ya tiba-tiba kita melihat ya bahwa pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu mengeluarkan penetapan yang mewajibkan Telkomsel membayar 126 miliar untuk jasa kurator. Padahal permohonannya itu ditolak. Apa yang menjadi aneh di sini adalah karena saya telah diperingatkan oleh UKP 4 waspadai kasus pelitnya Telkomsel ini sehingga saya buru-buru mempersiapkan satu peraturan baru yaitu yang saya terbitkan di Januari 2013 yang menganulir semua peraturan yang sudah ada sebelumnya sehingga hanya permohonan pilot yang ditolak itu adalah sepenuhnya menjadi kewajiban daripada pemohon. Tetapi apa yang terjadi bisa muncul penetapan pengadilan negeri eh, pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu satu hari sebelum pengundangan daripada Peraturan Menteri yang saya terbitkan. Jadi di sini saya melihat bahwa di dalam proses-proses penyusunan, pengusulan, membahas dan pengesahan, ini juga menjadi sektor-sektor sektor yang bisa menimbulkan potensi untuk mendapatkan rezeki yang terhadap. bisa. Kita rehat saja.